Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menonaktifkan menu opsi pengembang atau opsi developer ya guys, pada handphone Xiaomi Redmi Note 10S. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu menu setelan ya guys. Kemudian pada halaman setelan ini kita scroll ke atas dan selanjutnya kita pilih dan klik pada menu setelan tambahan. Baik, pada halaman setelan tambahan ini langsung saja kita scroll ke atas lagi dan kemudian kita klik pada menu opsi pengembang. Baik, dan sehingga muncul halaman opsi pengembang seperti ini ya guys. Baik, pada menu opsi pengembang pada posisi sebelah kanannya terdapat menu tombol yang berwarna biru, artinya ini untuk opsi pengembangnya sedang aktif ya guys. Oke, dan cara untuk menonaktifkan menu opsi pengembangnya langsung saja kita ubah ya guys kondisi menu tombolnya dari on menjadi off. Oke, langsung saja kita klik ya guys pada tombol yang berwarna biru. Baik, jadi caranya seperti itu ya guys. Oke guys, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.